Ini kena ikan semar ini ya? Ikan semar, somai. Ikan somai. Action. Halo friend. Salam sejahtera buat kalian semua. Kuharapkan kabar baik di pihak kalian semua. Oke. Video kali ini aku jalan-jalan ke pasar ikan Morangke. Penasaran friend, ada ikan apa aja di pasar ini. Sebelum lanjut, jangan lupa tolong di subscribe channelku supaya channel ini tambah berkembang dan supaya aku tetap semangat untuk membuat video-video yang menarik dan bermanfaat. Oke. Ada tukang bakso cilok, friend. Ya, kalian lapar. Langsung makan aja di tempat. Ikan lagi ya, friend. Ada mie ayam. Jika lapar, langsung saja ke garas di TKP. Pasar ikan di sini sangat ramai. Pasarnya pun tertata rapi. Kalau kalian ingin membeli ikan di sini, diusahakan pakai sepatu boot atau sepatu yang anti slip. Jangan sendal jepit atau sendal-sendal sepatu begitu ya, friend. Karena lantainya sangat amat licin. Jika kalian terpleset dan terjatuh, akan sangat harum wanginya, friend. Sampai ke rumah, kudu mandi air kembang. Tujuh rupa. Oke, kita lanjut keliling pasar ikan Morangke. Banyak macam-macam jenis ikan di sini, friend. Pasar ikan di sini merupakan pasar ikan yang dicari oleh para pedagang ataupun restoran di kawasan Jabodetabek, karena pasar di sini ikannya fresh dan harganya juga murah. Tapi friend harus tetap teliti untuk memilih ikan yang benar-benar fresh. Jadi gue kasih tips sedikit nih, friend, untuk membeli ikan yang fresh. Lihat insangnya masih merah segar atau tidak. Kalau yang fresh masih merah segar, dan matanya juga dilihat. Kalau matanya masih bening atau mengkilat atau berkilau, nah itu juga ciri-ciri ikan yang masih segar. Juga tuel-tuel, apa ya bahasanya ya, disentuh-sentuh atau dipegang-pegang, friend, badan ikannya. Apakah ikannya setelah disentuh badannya akan langsung kerapu nih, Bang? Membal lagi, friend. Nah, kalau membal itu pastikan ikannya fresh.
kalau udah sudah di toel gitu, terus bentuknya nggak balik lagi atau baliknya lama, nah itu ikannya kurang segar, friend. Dan juga harus pintar-pintar menawar. Ini kenal ikan semar ini ya? Ikan semar, somai. Ikan somai. Baru tahu aku ya, ada yang namanya ikan somai. Mungkin kalian ada yang tahu apakah itu memang ikan somai atau bukan? Tolong di komen di bawah karena aku baru pertama kali ini dengar. Okay. Oh iya, friend, ku informasikan juga bahwa pasar ini buka 24 jam. Akan tetapi, jika kalian ingin belanja ikan di sini, waktu yang tepat untuk kalian ke sini adalah jam 6 sore sampai jam 10 malam. Karena pedagang-pedagang ikannya sudah aktif semua dan ikan-ikannya pun baru turun semua, friend. Jadi di jam-jam tersebut tuh ikannya sangat-sangat fresh. Okay. Ikan lagi, friend. Yang aus. Ada tukang es Dawet Ayu. Tinggal dipanggil, langsung minum. Seger. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih gue ucapkan bagi yang sudah subscribe dan yang belum, tolong tekan tombol subscribe, like, komen dan juga share jika kalian suka, untuk ku tetap terus semangat membuat video-video yang menarik dan bermanfaat. Okay. Tetap berolahraga untuk jaga imun, tetap sehat, tetap waspada, pakai masker, jangan lupa cuci tangan yang rajin untuk menjaga COVID-19 ataupun virus-virus yang lain, friend. Okay, see you next video. God bless you all.